Assalamualaikum. Hi guys. Kali ini saya nak try satu produk daripada negara jiran kita iaitu Indonesia. Produk ni agak unik sebab produk ni boleh mengatasi produk krepek yang paling pedas iaitu pakui, dan produk ni adalah makik. Makik ni adalah berasaskan melinjo chip. Melinjo tu dia macam bijian, bijian yang banyaklah dijual di Indonesia, krepek melinjo. Tapi yang ni dia orang buat menggunakan melinjo, lepas tu dia orang letak perisa Carolina Reaper paper. Okey, kita tengok di dalam dia ni macam mana. Di dalam ni dia macam ni lah. Dia bagi, okey, ni yang ni glove lah. Mungkin takut tangan kita pedas. Dan ni krepek dia dalam ni. Dia lebih kurang macam pakui ya. Yang ni gue bertahan, lo berani cuba. Saya beli dua, tapi saya nak try satu dululah. Takut nanti pedas dia, mungkin takut pedas dia lebih daripada pakui kan. Okey, kat sini dia tulis perhatian, makan dengan segala risiko yang anda tanggung sendiri. Tidak untuk penderita alergik makanan pedas dan lada, bla 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 bla. Bagikan kegilaan pedas ekstrim kalian pada kami, Makik Chips. Oh, dia orang ada Instagram dengan YouTube dia orang lah. Dia tulis sini, apa yang diharapkan? Mulut terasa terbakar, hilang suara dan sulit berkata. Air mata keluar dengan sendirinya. Melontarkan kata-kata kasar, harap-harap taklah kot. Okey, satu chip deadly, makanlah dengan bijak, tidak untuk prank. Okey, 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 bagus. Dia orang bagi tahu macam tu. Okey, tanpa membuang masa kita try. Pakai ni dulu. Ni. Mungkin dia tujuan ni untuk kalau kita pegang ni, takut kita terpegang mata kan. Wow. Nampak? Hitamu. Dia tak silap saya, dia ada challenge dia. Dia 5 minit. Saya nak try jugalah challenge dia ni. Kita set 5 minit tanpa minum air. Tak silap saya macam tu lah. Dalam ni ada air susu untuk kecemasan. Kok-kok lah saya tak boleh nak tahan. Memang saya belasah lah. Saya tak kira 5 minit ke 5 saat ke, memang saya akan minum. Dan botol ni adalah daripada pemberian daripada Choose Graphic Production. Flask ni cantik. Korang kalau nak, korang boleh lah customize apa-apa je. Gambar korang ke, gambar adik ke, gambar anak ke, semua boleh. Dan harga dia sangat murah, RM29 sahaja. Okey, kita try. Kita makan dulu, lepas tu baru kita tekan kot. Biasa macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia tak ada bau pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pedas, 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 pedas. Selepas hampir 30 minit merehatkan diri. Korang tahu tak rasa apa ni? Rasa menyesal. Pedas dia bukanlah pedas dia ni. Mula-mula saya makan tu, saya gigit, dia tak rasa apa tau. Tak rasa pedas langsung. Lepas tu dia serang. Betul-betul pedas lah binatang ni.
Hai, air ni pun, air susu ni. Ha, memang tak boleh belah lah. Memang tak boleh nak cover langsung lah kepedasan dia tu tadi. Sebab itulah saya terus saya minum air sejuk. Lepas tu saya minum air manis. Dan apa lagi saya minum tadi? Saya ambil gula-gula. Macam-macam lah saya nak hilangkan pedas ini. Sebab kalau masa pedas, kalau saya bercakap memang saya takkan boleh bercakap. Sebab tu saya terpaksa merehatkan diri. Hampir 30 minit ke lah saya merehatkan diri tadi. Aduh. Memang. Aduh, yang ada satu lagi ni. Memang saya takkan makan lah. Pedas. Memang mungkin dapat mengatasi pakui. Saya hampir lupa nak bagi tahu yang produk ni saya beli melalui Shopee dengan harga RM11.90. Korang bolehlah try beli dekat Shopee tu. Kokotlah korang, kalau korang tahan pedas, tak ada apa ni kot. Tapi bagi saya lah memang pedas dan rasa pedas dia tu pun masih rasa kat sini. Nanti saya update lah kalau saya sakit perut ke apa, nanti saya akan update. Harap-harap tak lah kot. Okay guys, setakat ini sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Bye-bye.